Melalui agenda tahunan yang sudah dicanangkan se-Indonesia bahwa tanggal 3 Desember itu adalah hari difabel internasional, termasuk diperingati di Banjarmasin. Nah, itu harapan kami melalui kegiatan ini, harapan kami bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Banjarmasin ini saling bahu-membahu lah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kami sebagai difabel Kota Banjarmasin. Yang jelas harapan kami supaya Kota Banjarmasin ini betul-betul menjadi kota ramah difabel atau kota inklusi. Dan selama ini diakui atau tidak bahwa kami ibaratnya bukan hanya di Banjarmasin, seluruh Indonesia, bahkan bahwa difabel itu secara tidak langsung maupun langsung termarginalkan. Harapan kami supaya hal itu pelan-pelan, marilah kita sama-sama mendorong bahwa difabel itu kalau memang diberi kesempatan, kami pun bisa. Pak, ya.